No ar. Terima kasih dan juga mohon maaf saya tidak bisa mendampingi dari awal karena pagi tadi penuh acara dan ini akhir tahun hilang tadi. Ini saya sudah sampai di sini ditelepon oleh Pak Gubernur segera akan ucap perajab perapat. Ya, perapat penting. Biasanya beliau kalau lama marah. Tapi ada lagi sekretaris TMI yang telepon ke sini dulu, akhirnya gubernurnya kalah itu kan. Tapi saya nggak berani bilang nanti mampir di sini. Saya menyambut baik kegiatan ini dari awal dan akhir dan penuh semangat dan saya dilaporkan juga sudah melahirkan ada beberapa rekomendasi ya, 7 rekomendasi luar biasa dari awal sampai akhir semuanya sudah lengkap ya, terima kasih dan semoga apa yang kita perbuat kita rencanakan ini ya. Dapat kita laksanakan sebaik-baiknya untuk di 2020 ya. Dan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dapat menjalankan misi kemanusiaan ini dengan ikhlas beramal untuk kemanusiaan. Dan sekali lagi kita bagaimana pendekatan dengan pimpinan daerah selaku dan ingatkan beliau-beliau adalah pelindung PMI di tingkat kabupaten kota itu, jadi ajaklah mereka untuk mari kita beramal di wadah PMI ini ya, kalau merah di masing-masing tingkatan dan juga mudah-mudahan juga segera dilantik yang belum dan juga pembentukan di kecamatan ya, di ranting lah ini ya, ranting ya di sudah dibentuk karena mereka itu adalah ujung tombak kita di lapangan dan juga segera berkoordinasi juga dengan instansi terkait karena sebagaimana arahan awal tadi pembukaan kita menghadapi musim bencana ya, dimungkinkan bencana banjir terutama ya, kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu ya, kita tidak berprediksi tapi ya kemungkinan akan terjadi kesiapsiagaan kita hadir di tengah ya, ada SOP juga dan sekian jam kita ada di masyarakat kejadian. Nah, berkolaborasi atau kerjasamalah dengan instansi terkait ya. Jadi kita ikut nebek-nebek lah gitu. Kalau kita enggak ada biaya dan sebagainya ikut transport mereka sebenarnya pada kita. Karena kehadiran kita punya kemampuan spesifikasi khusus ya. Bisa dalam pertolongan pertama dan sebagainya. Mungkin itu saja yang tidak dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya ya. Dan mudah-mudahan ini diridhoi Allah SWT segala apa yang kita rencanakan ini. Dan dengan atas nama kita yang di sini dengan ucap alhamdulillah rabbil alamin kegiatan musyawarah kerja PMI Provinsi Tengah tahun 2019 dan juga saya lupa menyampaikan tadi bahwa selama tahun 2019 rencana kerja PMI Provinsi Kelurahan Tengah bisa dilaksanakan seluruhnya ya kita semua ya, jadi agenda alhamdulillah agenda PMI Kalteng ya untuk 2019 semuanya bisa terrealisasi di tahun 2019, mudah-mudahan juga tahun depan juga bisa dan baik dan juga di kabupaten kota juga bisa baik, lupa nutupnya ya, atas nama kita yang hadir kegiatan musyawarah kerja PMI Provinsi Tengah tahun 2019 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon pamit.